sekali di aku merasa banyak sekali yang sayang sama aku, banyak sekali yang peduli dengan aku. Dari kemarin aku ulang tahun dengan keluarga, dengan teman-teman, juga dengan apa ya, setiap kali aku datang ke acara ada aja gitu surprise yang ngasih tiup lilin tiba-tiba di berbagai macam. Karena kebetulan aku juga lagi promo kan, jadi kayak kemana-mana selalu orang tahu gitu aku ulang tahun, dan aku ngerasa ya bahagia aja. Ada yang sesuatu yang surprise mungkin ya, hadiah spesial yang didapat dari teman? Bisa aja. Sutra ya. Mbak mau nggak sedikit, kan netizen bilang ada yang bikin baper di momen ulang tahun Mbak Beci. Saya yang bikin baper. ada siapa? Ada Ariel sama Luna Maya. Aduh, nggak mau komen, tanya aja sama orangnya langsung. Apa? Gini, yang aku undang ke teman-teman aku, ke ulang tahun adalah teman-teman aku, sahabat-sahabat aku. Dari yang zaman dulu sampai yang kayak Marion Jola gitu-gitu juga aku undang semuanya. Jadi emang kita pengen berbagi hari kebahagiaan bersama teman-teman dekat. Tadi lagu yang ada di itu banyak yang komen katanya lagu itu cinta-cintanya sih. Aduh, enggak tahu ya. Ya pasti gini, lagu Milih Dia itu kita bikin, itu udah dibikin lumayan lama. Aku bekerja sama dengan Lala Imanino itu tahun lalu. Gitu. Tahun lalu, tengah tahun puasa-puasa ya kayaknya, puasa-puasa tahun lalu. Kebetulan memang baru berkesempatan dirilis sekarang. Tadinya pengen akhir tahun. Sudah film Keluarga Cemara, jadinya Harta Berharga duluan yang dikeluarin gitu kan. Terus Januari masih ada lagu lain. Sampai akhirnya aku pikir, oh yaudah deh di ulang tahun aku aja aku rilis Memilih Dia gitu. Jadi ya tidak meng-create momen apapun gitu. Cuma memang kebetulan aja memang rilisnya pas ulang tahun gitu. Pas-pasan lagi gitu ya. Kenapa? Pas-pasan aja momennya gitu ya. Pas sama ulang tahun saya. Ngomong kenapa tahun ini fokus ke lagu musik dulu, musik dulu. Film turun. Kayaknya kemarin tahun film. Apa ini memperbaiki apa? Ya ketinggian ya. Memperbaiki apa nih? Popularitas yang orang lebih mengenal sekarang dikenal sebagai aktor. Oh gitu. Sebenarnya sih aku dikenal sebagai apa aja nggak masalah, sama sih dikenalnya sebagai Bunga Citra Lestari sih. Tapi kenapa? Karena aku terakhir aku keluarin album berarti 2017. Itu pun lagu-lagu yang udah aku kumpulin dari jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya. Sekarang aku punya keinginan pengen punya album yang emang dari bayi, dari nolnya aku siapin sendiri. Makanya aku bilang aku pengen punya message di balik album, di balik lagu-lagu aku yang keluarin. Aku pengen ada message-nya. Ada kenapa? Itu alasannya kenapa aku pengen fokus di musik, karena untuk punya sebuah album dengan konsep seperti itu aku rasa aku harus fokus. Yang berbeda. Kenapa? Ya pasti aku ya maksudnya dari secara apa ya, image. Jadi dulu kan aku dikenalnya sebagai penyanyi balad, terus aku keluarin lagu yang mungkin lebih upbeat, lagu yang mungkin agak berbeda. Jadi emang secara warna musik secara akunya sendiri aku yang bisa berkembang. Nah makanya di album ini aku pengen nyanyiin sesuatu yang mungkin belum pernah didengar sama orang-orang dari aku sebelumnya. Bongo mungkin ada ucapan terima kasih untuk yang pasti ini. Yang pasti